kenalkan. Ini Carmilla, Anthony dengan Amy. Oh, okey. Diorang akan mengajar kita bahasa isyarat. Betul. Mereka akan mengajar kita dalam masa 2 minit. Kemudian cabarannya adalah kita kena sampaikan message tersebut kepada Anthony dan Carmilla. Kalau salah, dan kalau bising, ada denda dia. Wih, serius lah bro. Yes, kita akan diketip menggunakan penyepit baju di muka. Alamak. Salah tu. Salah. Bukan. Salah tu. Ish, apa tu? Time's up. Salah? Salah. Okay. Amy, kira timing. Yang kedua. Bertenang, tarik nafas dalam-dalam. Okay. Oh. Okay. Jangan buat bising, sangat bahaya di luar sana. Tujuk. Okey. Okey, betul. Jadi nak tanya dengan Carmilla, Anthony dengan Amy, siapa yang paling teruk antara kami bertiga ni? Not bad lah untuk orang yang kali pertama belajar pasal sign language kan, atau bahasa isyarat. Lagi-lagi waktu kecemasan, kita nak cakap sebutir perkataan pun takut kan? Kita gunakan bahasa isyarat. Anda semua jangan lupa saksikan A Quiet Place 2. Okay.